Kantor imigrasi Ngurah Rai mendeportasi warga negara asing WNA asal Ukraina berinisial BK 35 tahun setelah menjalani masa tahanan di Lapas Kerobokan. Sebelumnya BK diputus bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun 10 bulan serta denda sebesar 100 juta rupiah akibat terlibat kasus skimming. Berdasarkan putusan pengadilan negeri Denpasar, BK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindakan pidana sesuai pasal 30 ayat 1 dan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Atas perbuatannya, BK dideportasi imigrasi Ngurah Rai ke negara asalnya Ukraina melalui Bandara Igusti Ngurah Rai Bali dengan menggunakan maskapai Qatar Airways, rute Denpasar Doha, yang dilanjutkan dengan rute Doha Warsawa dengan menggunakan maskapai yang sama. Pada tanggal 2 April 2024, imigrasi Ngurah Rai telah melakukan pendeportasian terhadap warga negara asing asal Ukraina berinisial BK yang telah selesai menjalani hukuman penjara selama 2 tahun 10 bulan atas tindakan kriminal skimming. BK dideportasi menggunakan maskapai Qatar Airways rute Denpasar Doha, Doha Warsawa. Terhadap BK, kami juga usulkan untuk dicantumkan dalam daftar penangkalan. Selama kurun waktu Januari sampai dengan Maret 2024, imigrasi Ngurah Rai telah melakukan pendeportasian sebanyak 37 orang asing. Adapun warga negara yang dikenakan tindakan administratif keimigrasian terbanyak berasal dari Australia, Iran, dan Amerika Serikat dengan mayoritas pelanggaran karena tinggal melebihi masa izin tinggalnya atau overstay. Imigrasi Ngurah Rai berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian dengan melakukan patroli keimigrasian, baik patroli lapangan maupun patroli digital untuk menjaga ekosistem pariwisata Bali yang saat ini sudah kembali pulih. Selain itu, WNA asal Ukraina tersebut juga melanggar peraturan keimigrasian yang dikenai pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Atas dasar tersebut, BK dikenai tindakan administratif keimigrasian TIK berupa deportasi dan namanya dimasukkan dalam daftar tangkal. Dari Badung, Bali, tim JBM TV melaporkan.